Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono memaparkan kronologis kecelakaan KRI Nanggala 402. Menurut Kasal, latihan penembakan torpedo yang dilakukan KRI Nanggala 402 merupakan latihan rutin untuk melatih kemampuan prajurit. Dimulai pada tahap persiapan atau tahap awal pada 19 hingga 20 April 2021. Saat keberangkatan, unsur-unsur angka pelaksanaan latihan sudah terpadu dilaksanakan Armada 2. Sebelum dilakukan penembakan kepala perang, diadakan dahulu pelaksanaan latihan penembakan torpedo sud kepala latihan, yaitu 21 April 2021. Tahap inilah terjadi musibah kecelakaan pukul 03 pagi. Selain itu, Yudo juga menyampaikan riwayat pemeliharaan KRI Nanggala 402 kurun waktu 2012 hingga 2021, di mana pada tahun 2012 telah dilaksanakan pemeliharaan tingkat overhaul di Korea. Saat ini, TNI AU terus melakukan sejumlah pendampingan seperti pendampingan keluarga korban oleh tim psikologi dan pintal, membantu pendidikan putra-putri prajurit KRI Nanggala yang gugur, menganugerahkan bintang Jalasena Naraya, dan kenaikan pangkat oleh pemerintah, serta memberikan bantuan tempat tinggal.